pertanyaan. Oh, si ngerti gue. Colokanku. Tiga bobang. Tiga garis. Okay, guys, selamat datang everybody at Japan Vlog Day 1. Jadi kita baru saja touchdown di Narita Airport. Di ini ada Hans, di depan ada Regi sama Olive lagi ngevlog juga. Semuanya ngevlog, kerja. Di sini nggak liburan, kerja lagi. Oke, jadi kita baru nyampe dan ini kita mau langsung, kita mau nuker JR Pass dulu ya. Kita mau tuker tiket kereta om. Kita mau nuker JR Pass. Terus kita mau langsung ke next Shinkansen ke Osaka karena kita langsung day one di Osaka. Baru abis itu kita 10 hari itu. Toilet. Ya lu ke toilet lagi. Kamu lihat toilet Jepang gak guys? Gue juga ke toilet dulu. Kita ke toilet dulu. Oke guys. Sekarang kita lagi mau ngantri imigrasi dulu. Dan kalian harus lihat ini antrinya panjang banget. Banyak banget orang-orang yang ke Jepang ya. Kalian lihat nih. Dan ini kita muter gitu. Mantap sekali. Untungnya kita udah ngisi online ya, jadi nggak gitu makan waktu. Kalau kita belum ngisi, kita harus ngisi manual dulu. Keburu disusul sama yang lain gitu. Jadi terima kasih penonton-penontonku yang udah ngasih tahu. Mantap. Oke guys, jadi kita habis nuker JR Pass di belakang sini nih. Dan ini udah dituker, udah dapet. Barcode-nya gue tutupin biar kalian gak bisa pakai. Jadi kita kan, ini mau langsung ke Osaka. Jam trainnya itu kita dapet jam 11.10. Jadi kita nyampe kurang lebih jam 1 siang, setengah 2 siang di Osaka. Tapi ini kita udah mepet, sekarang udah jam 9.20-an. Kita mesti naik kereta 949 dari Narita Airport ke Shinagawa. Habis itu baru deh kita dari Shinagawa naik Shinkansen ke Shin Osaka. Mungkin vlognya bakalan keskip banyak ya, sampai nanti kita udah taro koper karena kita ribet bawa koper nanti. Ya di kereta ntar nggak vlog lagi kalau udah tangannya banyak bawaan guys, jadi ditunggu aja, oke? Vlog day 1 ini full dari airport sampai nanti kita nyampe Osaka, makan, ketemu Mendo, dan ke Airbnb. Udah ada di Shinkansen menuju Osaka. Yang gue bingung, temen gue lagi concern abis karena logasinya koper dia kegedean ya guys ya. Tapi koper gue kayak masih oke lah, koper dia udah kayak di ujung tanduk. Dia anxiety issue ya adik-adik ya. Gini dong, nanti pulang dari Osaka koper kita nambah 2. Benar. Pulangnya gimana anjir? Iya, kan bapak taksi. Bapak yang nambah 2. Gak mungkin Osaka ke Tokyo naik taksi dong. Gak ada orang yang bisa ngangkatin anjir. Masa kita bawa 2 koper, Olive nambah 1 lagi beranakan. Itu juga nambah 1. Baliknya gimana nih? Ada Mendo. Yo,
Mendo kan coba satu koper kayak gua. Gua juga cuma satu koper, gua gak nambah. Makanya gua satu koper, gua udah tahu hal seperti ini akan terjadi. Udah lah, makan dulu lah guys ya. Gak lapar sih. BTW, gua beli ini yang makan, kita asumsikan ini Enu Green Tea. Manis. Ternyata pas diminum ini Ocha Tawar guys ya. Ocha Tawar. Brandnya gak tahu apa. Gua tau brandnya. Apa? Di Malaya banyak. Oh. Terus kok Anda kejuk juga? Gak pernah beli. Kalau wasabi sih. Apa wasabi? Ini ada wasabi? Punya gua sih baru beli doang ya. Oke, kita mau nyangsel dulu. Kita sampai Osaka, kita baru makan siang yang proper guys. Perjalanannya kurang lebih ini toilet lagi kan? Iya, ini toilet lagi. Jadi kita nggak berantem mau berak, mau pipis. Ini ada shower juga. Ini shower pendek-pendek lagi. Ini kamarnya dikunci nih. Nah, itu yang dikunci pintu nih. Kok dikunci sih? Sedap nanti. Halo teman-teman, di tegur. Ini kamarnya dua ya? Coba, gua teriak nih. Wah, wow, mantap. Mantap. Ini kamar siapa? Kita di atas. Ada. Kita di atas kan? Apa? Ada tempat jemur dan juga ada tempat training. Oh. Kayaknya itu ruang pribadi deh. Oh, ini tempat gantung baju. Tempat jemur ada di sini ya? Nanti kita bisa jemur baju. Oke lah. Mana ya? Ya mungkin. Ini harusnya nggak dikunci kan? Selama kita nggak butuh-butuh banget ya udahlah. Pagi, jadi abis selesai beberes, ntar gue bakal kasih lihat kalian kamar gue dan setup-setupnya. Kurang gue nggak ada anjing. Sekarang kita lagi keluar dulu gue sama Han, lebih tepatnya. Kita mau ke supermarket Lawson, Family Mart, 7-Eleven, apapun yang ada. Kita mau beli air yang banyak, terus mau beli cemilan. Makan dulu gak sih? Itu depan ada restoran. Sabi sih. Restoran berbahasa kanji itu kan. Tinggal pilih aja. Eh, gua gak bawa duit. Bawa deh. Kirain gua gak bawa duit. Kampanye di sini ya? Kan kepala daerah gak sih? Oh, itu tau ya? Gua ada YouTube. Ada YouTube HQ guys. Intinya ya, kita mau ke supermarket. Mau beli. Oh iya, tinggal lurus. Kita mau beli si paling jauh barang-barang lah. Untungnya dekat banget nih Lawson sama rumah kita ya, jadi oke okay gitu. Kalian mau lihat apa sih namanya ini, lingkungan ya, lingkungan rumah kita nih.
kita mau beli. Oh ini nilai surganya makanan pagi hari guys, tinggal di microwave. Surganya nih. Bisa beli spaghetti, spaghettian, bolognese. Ada kari. Lucu-lucunya ada shopping bag. Hah? Ada shopping bag. Gue lagi nunjukin ini bisa buat pagi-pagi gitu loh. Gue kayaknya ntar beli deh. This is your breakfast. Ini bukan sih yang si Olive. Jadi Olive nitip ini guys. Wah pangsit lucu. Coba kita tanya ya. Hi. Hello. Hello. Yeah, please. Oh, wait, please. Ini tunjukin nih. Oke, okay. Thank you. Hey. Bye. Udah lo ambilin deh, Vin. Bisa. Apa? Ya. Lo, gue bawa beginian, lo nanti yang bawa air atau apa. Ya, gue yang masukin. Itu ya? Iya, ini. Olive mau nitip ini 4 biji. Gimana kita ambil satu-satu, kita coba yang enak yang mana? Yang menurut. Mau beli ini. Yang dumpling lagi, apa gitu. Ini mimi. Enggak, dia mau, dia nitip 4 sih, ini. Enak. Si Olive nitipnya 4. Jadi kita beli yang lain aja. Oke, Vin, gue yang ini, Vin. Yang mana? Ini, yang kotak udah nih. Ini? Kayak babi deh ini deh. Looks good dia. Ya. Yeah. Ini jajangmyeon gitu kan sih? Bukan lagi. Mulai gak? Cobain kali ya. Kita cobain babi, ya. Babi. Regi mau gak ya? Ufo-ufo. Ufo kayak pedes deh. Malah kayaknya. Enggak ya? Misi. Mau cobain? Iya. Cobain aja ya. Kita borong semua nih. Ini gak cukup nih kayaknya nih. Yaudah, jangan lagi. Ini kuah-kuahan. Enak juga deh. Oh ini. Ini apa? Enak nih. Ini. Ini yang bawa ini. Ya. Ini. Ya. Ini apa? Babi juga. Jangan yang babi ke babi, kita makan langsung aja. Jangan. Kayaknya ya, tapi aset. Karinya enak cuy. Ntar kita makan langsung aja gak sih? Ini big kan buat di rumah. Yang ini jangan. Kita mau beli. Kita kan kesini mau beli air, Hans. Mau beli anduk, air belinya sih. Ini. Beli air di mana ya? Hans. Airnya harganya 10.000. Nih Hans ya. Beli ini aja ya. Oi. Oi. Ini. Apa? Min tujuan utama dulu. Cheese. Ini enggak sih? 100 yen. Oh iya itu. 10.000 ya. Beli harus. Mau beli 6. Tuh. Ini gue sih ngap loh bawa 6 loh. 4. Tapi 4 kurang. 4 satu tangan gue 4 juga gitu. Pas pulang kita beli lagi aja enggak sih? 4. Kita kan pasti lewat sini lagi pulangnya. 4. Ya kan? Bisa juga sih. Kita ya, beli 4 aja dulu aja ya. Berita YouTuber guys ya. Aduh, nih tidurin aja deh. Wah gila. Woi. Berat banget. Apa? Itu gede banget tuh kayak beli udah punya. Apaan gede banget ini? Enggak, anduk gak sih? Eh, colokan. Adapter ada gak? Cepet tanya, Han. Oh, sih ngerti gue. Colokanku, 3 bobong. 3, garis. Japan deh. Nah, sekarang kita sudah ada di kamar, guys. Di kamar, tadi habis belanja udah banyak, cuma karena bawaannya banyak jadi gue gak bisa sambil nge-vlog. Sekarang, oh ya tadi gue mau ngasih kalian setup gue di kamar. Nih, ini sementara ini semua di sini guys. Kelengkapan gue ada tadi adalah Hitek, Wax, charge power bank, charge modem wifi. Dan ini setup sementara kalau emang dibutuhkan kerja. Terus ini dapat speed segini loh. Di Airbnb home wifi-nya kan. Lumayan banget ini uploadnya, downloadnya segini kan. Not bad, not bad. Bisa main, ngecas semuanya.
Bawa konverter juga aman ya. Gue bawa colokan 6. Jadi biar kepake semua ya kan. Shaver juga udah ada di sini. Taruh sini aja shavernya guys ya. Bawa cukur-cukur. All good. Ini tas. Kasur dapat gue ambil yang bisa jemur ya guys ya. Biar bisa jemur kaos kaki. Itu desain kaos kaki gue. Nah, kita melihat ke Hans. Nah. Handuk mana ya? Lo bawa handuk gak? Enggak. Nah. Oh ya, itu handuk dari sini. Ini handuk atau selimut? Pakainya jadi handuk. Harus selimut sih. Ini mana setup lo? Ini. Ya ada, enggak ngejak. Oh, ini setup Hans, guys. Jadi kabelnya di sini. Di sini laptopnya. Lo gak mau masuk baju? Apa? Ini kan handuk gedenya, ini handuk kecil atau buat apa? Keset ini kali ya? Iya keset aja, biar gak basah. Kok lu sini mandinya? Mau boker. Oh lo boker, yaudah taruh di depan satu. Ini keset bener? Iyalah, jadiin keset aja, lu butuh gak? Kita butuh keset sih, pasti. Keset! Mana? Oh iya, gak apa-apa, di depan sini kan biasanya basah kan, satu kan. Depan sini. Satu aja pakai hatinya lagi disimpan. Coba taruh sini aja. Di sini juga ada kan? Enggak ada. Ini enggak ada. Enggak ada. Oke, ya itulah. Terus kita bentar lagi bakalan ke daerah Dotonbori, nungguin Mendo. Mendonya enggak ada kabar. Ini datang-datang kita bakal iniin dia ya, guys ya. Nah, kita caci maki ini bocil satu nih. Enggak ada kabar loh. Nggak sopan loh. Orang mah ditungguin ngasih kabar gitu kan ya. Nggak kabar nih bocil hatu nih, bener-bener dakjal. Hadah, ya udahlah ya. Ntar kita ngevlog-ngevlog lagi. Lihat nih, bocil Jakarta, lihat tuh. Kita di Tokyo. Ini suhu 12 derajat loh. 12 derajat ini. Tapi lihat nih bocah. Dia pakai sendal apa pakai kaos kaki. Lah kita mau ke pasar, lu ngapain pakai begitu? Ini dingin, jir. Tadi sih gua tiduran di hutan kagak. Kagak kan. Ya di dalam rumah masih enggak sedingin ini. Hutannya berubah. Kalau anak rumah sih mesti harus membuktikan dia tahan dingin. Gua kan enggak tahan dingin. Lu lemah. Iya emang. Lu lemah. Daripada gua masuk angin ya, guys ya. Ah. Oke, kita mau ke Dotonbori. Si Mendo baru nyampe di Dotonbori. Enggak, satu pertanyaan gue. Kenapa Mendo kopernya dikirim ke Dotonbori? Karena dia nggak membawa kopernya, jadi disuruh orang lain. Makanya nanti kalau kita kayak gitu, kopernya disuruh orang aja. Bawa koper ke Dotonbori. Menarik. Ya, jadi kita bakal ketemu Mendo di Dotonbori. Ya udah. Kalian belum pernah melihat Dotonbori, nanti akan saya tunjukkan. Sulit ya guys ya. Lihat. Berawal dari lihat-lihat, lama-lama dimainkan. Nah, hanya ya guys ya. Banyak, ayo. Banyak ya kalau mesinnya ya. Aku tadi sama Nisa. Masa deh. Damn. Ini mana ada guys kayak gini guys. Ya, sayang sekali. Ini nama
rencananya arcade buat claw machine doang ya. Arcade zone buat claw machine doang guys. Ini udah bener isinya semuanya claw machine. Jadi kalian mencoba keberuntungan kalian di sini. 1000 yen itu sekitar 100.000. Lo dapat 10 kali coba lah. 10 koin atau 5 koin gua enggak tahu deh. 100 berarti 10.000. 10 kali main. Iya. Sekali main 10. Iya. Satu koin. Ya, ada yang mau mencoba keberuntungan. Harganya 100. Kalau gagal traktir. Rp50.000. Cuma satu gini isinya. Nanti diisi lagi. Enggak dapat. Ini sih agak. Enggak dapat. Oke. Oke. Goyang nih. Boom. Tuh kan. Goyang dulu, Bro. Betul. Tidak semudah itu, Ferguson. Matane, sampai jumpa lagi. Pinter dia ya. Sampai di Dotonbori guys. Ini adalah meeting point landmarknya ya. Ntar ada lagi di sebelah sana yang orang Jepang berlari itu. Ini benar-benar kiri kanannya sampai dari ujung sampai ujung sampai di sebelah sana lagi itu street food semua. So join me to stroll. Strolling around the Dotonbori. Let's go. Apa ini kak? Terus lagi bang? Itu remote water sih. Terus terus neng. Ayo neng. Ayo neng tenaganya neng. Tat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 . Wah sumpah maco banget neng nih. Dari sini nengnya maco banget. Aptil. Cuma habis go over nih. Ini ada latihan tangan nih. Yoi. Masuk enggak sih Bang gitu, Bang? Enggak apa-apa masuk. Cobain dulu gitu. Mantap. Ntar juga. Terima kasih. Mantap, Bang. Bang. Ini Bang. Enak, Bang. Enak, Bang. Belum makan udah habis kayaknya. Iya, ini Bang. Aus ya, Bang? Enggak, buahnya. Ini pitch. Jadi siapa ini ya? Hah? Momo saya. Apaan Momo? Untung enggak gua sedot. Kenapa? Hah? Enggak ada lubangnya. Aduh. Untung banget. Aduh, itu cuma buat ngaduk ya. Iya, betul. Iya. BTW, mohon maaf. Oh iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapa tahu dia postingnya pas masih. Oh, pasti. Udah pasti itu bukan siapa tahu lagi. Ah, iya nih. Waduh. Waduh. Sorry. Gomenasai. Sumimasen. Oke, guys. GB pahala ya, guys ya. Malam. Ini udah malam, guys ya. Udah jam 7:30 malam. Kita makannya ngerekamnya jam 7:30 malam ya. Jadi kalian yang salah nonton jam segini kalau belum jam 6. Oke, kita tunggu makanannya nih. Wah, udah datang guys. Ini takoyaki. Masih menunggu okonomiyaki. Tapi somehow tidak terlihat appetizing ya. Atau kan gosong ini. Ini enak sih. Enak banget. Enak aja atau enak? Authentic Japan. Atau bedain ini sama yang lain? Hah? Apa yang ngebedain rasa takoyaki ini? Buat makan ini lu butuh 12 juta tiket PP. Betul. Kita akhirnya bertemu dengan bocah Jepang. Bocil onigiri, bocil batu. Yang gak sopan sebenarnya ya. Gue agak kurang suka nama first impression gue jelek nih. Kenapa? Lu berangkat gak ngasih kabar. Oh iya. Lu nyampe gak ngasih kabar. Kita nungguin lu makan sampai agak lapar, Regi sampai agak sakit lu. Oke. Biar agak lebay aja. Jadi lu sekarang apa nih? Yang orang dia sekarang sudah apa? Permintaan maafnya gimana ya? Permintaan maafnya, aduh apa? Oh iya.
Dia awkward banget. Ternyata itu. Biasa lo kasar di sister. Ternyata dia cuma jago kandeng. Ternyata cuma jago kandeng doang dia. Kalau udah ketemu, sungkem dia. Ya Allah. Ya udah guys. Kita selama 14 hari ke depan bakalan ada dia. Dia bakal jadi translator. Tangan kanannya Hans. Tangan kanannya Hans dan asisten kita semua. Nyuci baju. buang sampah. Multitasking gua asking. Ngangetin makanan, beli ke Lawson, kita semua suruh dia. Suruh ini dong. Deal ya. Ngejok. Deal. Ngejok. Deal. Deal. Mantap. Woi, lightingnya bagus di sini. Keren. Coffee boy. Enak guys. Perpaduan hangatnya rotinya dan dinginnya hidup ini. Dari hatinya dingin. Ini strawberry. Ini anggur. Anggur hijau bukan yang asem ya? Hijau. Tapi manis kok. Ini aja, nih. Ini enggak asem. Coba. Itu strawberry juga manis. Ntar dia beda. Enak. Enak. Or does it taste weird? Mahal. Kami. Oh, boleh. Oh, kahwang. Wah. Cobain yang ini kan. Gimana? Ahem. Asam manis. Tapi manis. Itu manisnya dari gua sih sebagian kayaknya. Jangan bang. Wah, wow, mau ditusuk guys. Kita cobain ini anggur hijau. Boleh. Bagi 3 aja udah. Ya udah. Mendo bawahnya. Ya, mendo yang sirloin A5. Ya, kita mau pesen ini guys. Kobe beef di sini ada nih. Jadi ini yang sushi. Kita mau yang steak. Kita bakal pesen red meat, tender red meat, rare part. Kita cobain. Karena ini gua dulu mau cobain ini tapi enggak sempet ya. Jadi ya mahal guys ya. Harganya 1.800 yen, 2.600 yen. Ya, hampir 8.000 yen ya, atau 8.000 yen nggak tahu deh. Wow, jadi ini adalah daging 80 gram seharga berapa tadi? 2.800. Iya, 300 ribuan. 300 ribu ya guys ya. Ini yang red meat. Iya, tender red meat. Tender red meat. Nggak ngomong wagyu, nggak ngomong apa apa ya. Tender red meat Kobe beef. Oh iya, mari kita vlog kita. Tanpa hilang deh satu paket deh. Slep. Tender. Tender ya. Oh, jadi galak. Tidak mengecewakan damanya ya. Udah mengecewakan tuh mukanya. Pasti enggak sesuai ekspektasi. Oh, ini pakai wasabinya tuh. Sekalian. Jadi di dagingnya tender beda-beda. Cobain. Beda. Worth enggak? Nanti begini ada lagi kan? Ada. Enak. Sih. Enak. Ini ya? Ini dulu. Yang ini dong. Ini bukan yang sama. Ini yang murah. Ini yang murah. Ini sama, berarti kan ini sama. Ya kan? Kita blind test aja gimana? Oke. Okay. Kita blind test. Oh iya, blind test, bener. Ya, boleh. Antara yang ini gua, yang mana yang murah? Oh gitu. Tapi murahnya pun sebenarnya mahal sih. Jadi gua merom gitu. Enggak, blind test kan enggak perlu digigit. Enggak perlu sampai tutup mata. Oke, okay, gua. Jadi salah satu dari ini tuh ada yang lebih murah. Ini ada yang dua kali lipat. Tapi dua-duanya mahal, anjay. Dua-duanya mahal.
Kita cobain yang ini, guys. Mana? Look at the juice. See? A little bit different, right? Wah, kalau jatuh gua nangis. Yang mana yang enak? Harusnya dinetralin dulu sebelum makan lagi. Yang ini enak. Karena kita coba yang ini. Yang ini. Yang mana yang ini? Apa? Yang mana ini lebih mahal. Yang mana? Tebak dong. Gua ini. Yang apa? Ini yang enak. Yang tender. Ini yang enak. Cuman gua enggak tahu ini yang mana ya. Ngomong fokus ya, guys ya. Nah. Ini yang mahal. Ini yang lebih mahal, yang kanan ya. Ya. Enggak, yang red meat tuh yang kalau gua sebenarnya ini lebih enak. Ya kan? Ini udah mau habis anjir. Dibandingin yang enggak, ini lebih tender dibandingin yang ini. Ya, ini red meat-nya. Ini tender red meat, ini red meat. Iya, ini ya, red meat. Yang murah, yang mahal. Yang murah ya. Banyak dapetnya. Balik jalannya. Balik. Iya, ke sana. Gitu. Eh, gimana ini makanan? Kidang gue biasa. Oke. Mochi. Ya, makannya gini. Sausnya yang bikin enak. Berapa stik? Wah, wow. Gimana krep stik? Wah, wow. Mami. Otak. Waduh, ini kayak otak-otak. Otak-otak. Kayak fish cake. Otak-otak. Gua tahu gimana cara makannya. Kita makan yakitori-nya dulu. Oh iya. Sate. Gimana teksturnya? Mahal. Mahal. Teksturnya mahal. Ini kalau makan taichan kita bisa dapat 150 tusuk. Ah serius? Taichan berapaan? Ini berapa total? 3.600. Oh, itu sekitar 380.000. Taichan 10 tusuk 20.000. 15.000. Nah, habisin aja, habisin. Gila. Lanjut. Ini dia main menu. Apa nih? Chicken leg. Leg itu apa bahasa Indonesianya leg? Daun bawang. Leg daun bawang. Bawang daun. Kimas. Awas jalan-jalan nabrak, nojos lagi. Kalau pakai cewek cantik nggak apa-apa. Ih, cantik banget, yang barusan lagi. Lewat. Kan, matu mata gitu kan. Aduh. Jalan malah rem sama dia, kocak. Ini kita makan lagi. Sorry. Tuh, kan. Kita nabrak dulu. Udah deh. Kayaknya kita emang harus jalan doang nih. Enak banget. Nih, tapi gila, crowded banget ya. Ben. Enggak. Makan aja makan. Gua udah kenyang anjay. Emah anjay. Oke guys. Kita udah otw balik. Mau ke Watson sekali lagi buat beli minuman lagi. Besok kita rencananya mau ke Universal. Dan kemungkinan besar gue bakalan IRL strip, nggak ngevlog besok. Tapi nggak tahu, tergantung mood. Gue bakal tetap buka kamera aja, in case. Oke. Okay. Leave vending machine. Lagi. Ya udah guys, vlog day one sampai di sini dulu. Semoga kalian menikmatinya. Maaf kalau misalnya random, nggak jelas dan buat kalian yang nontonnya pas lagi puasa, kita banyak makan, ya udahlah ya. Kalian kuatkan iman kalian saja ya. Ya udah, makasih semua yang udah nonton, jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership. See you in my next vlog.
di Universal Studios Japan. Iya dong, kalau time bisa di-spam bisa balik. Lu berarti Dr. Strange. Bye-bye.